Fatamorgana. Kuedarkan pandangan pada keadaan sekitarku. Seketika pandanganku menjadi jernih dan paru-paruku terasa nyaman. Aku baru ingat perubahan kota ini. Saat aku masih anak-anak dulu, kota ini sangatlah parah. Sampah berserakan baik sampah plastik maupun organik. Kemanapun mata memandang, selalu saja terlihat sampah. Sekarang, tak ada satupun sampah di kota tercintaku. Kota yang mendapat penghargaan terindah di Indonesia. Di sini diterapkan denda bagi yang membuang sampah sembarangan. Ditambah lagi, kebiasaan berjalan kaki membuat udara kota ini makin bersih dan terbebas dari asap kendaraan bermotor. Tidak ada jalan berlubang di kota ini. Jika berlubang sedikit saja, paling lambat minggu depan sudah mulai diperbaiki. Energi listrik benar-benar ditambah dalam jumlah yang besar. Aku rasa seluruh daerah terjamah aliran listrik. Hei, kalian jangan melongo tidak percaya begitu dong. Ini benar. Kalian tahu sebabnya apa? Itu karena pemerintah kami yang jujur. Mereka juga sangat memperhatikan fasilitas untuk pendidikan. Sekarang, sekolah-sekolah sudah sangat bagus. Semua bangunan sekolah wajib terbuat dari bata dan dilengkapi dengan komputer guna sarana pembelajaran. Aku tersenyum. Kututup mataku. Aku bersyukur aku terlahir di kota ini, bagian dari negara ini. Kota harapanku, kota yang sangat membuatku nyaman, kota yang kucintai. Selang beberapa lama, kucoba membuka kembali mataku dan kudapati tubuhku berada di atas tempat tidur. Ya, kecewa. Yang kulihat tadi tak lebih hanya Fatamorgana tidur rupanya. Kembali kulihat pemandangan yang sangat biasa kulihat setiap hari. Jalanan rusak dengan kendaraan bermotor baik besar maupun kecil, berdesakan dengan begitu kacaunya. Anak-anak sekolah dasar yang pergi hanya bermodalkan sepatu robek. Udara panas dan menyengat juga sangat terasa walaupun masih pagi. Kualihkan pandanganku pada koran terbitan kemarin. Masih santer berita kriminal dan aksi korupsi. Aku menghela nafas. Ya, inilah nyatanya. Inilah kotaku apa adanya. Kota dari bagian negara bernama Indonesia. Kemana kota yang kulihat tadi? Apakah Fatamorgana? Hanya Fatamorgana. Nah, sekarang saatnya kita kupas tuntas soalnya. Pertanyaan pertama. Mengapa pada akhir cerita tersebut tokoh aku merasa kecewa? Nah, sekarang kita bahas. Dalam cerita tersebut dijelaskan bahwa setelah tokoh aku bangun tidur, ia merasa kecewa. Hal ini dapat dicermati pada kutipan berikut ini. Ya, kecewa. Yang kulihat tadi tak lebih hanya Fatamorgana tidur rupanya. Kembali kulihat pemandangan yang sangat biasa kulihat setiap hari. Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah hal ini dikarenakan tokoh aku tersadar bahwa perubahan yang terjadi di kotanya hanya sekedar mimpi, bukan hal yang benar-benar terjadi. Pertanyaan kedua. Berdasarkan konteks cerita tersebut, apakah maksud dari penggunaan kata Fatamorgana? Pada cerita tersebut, dijelaskan bahwa tokoh aku kecewa karena kota yang ia lihat tadi hanyalah sebuah Fatamorgana. Hal ini dapat dicermati pada kutipan berikut ini. Yah, kecewa. Yang kulihat tadi tak lebih hanya Fatamorgana tidur rupanya. Kembali kulihat pemandangan yang sangat biasa kulihat setiap hari. Kemana kota yang kulihat tadi? Apakah Fatamorgana? Hanya Fatamorgana. Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah Fatamorgana merupakan suatu yang hayal atau tidak nyata. Penulis menggunakan kata tersebut untuk menjelaskan bahwa kota yang diceritakan tokoh aku di awal hanyalah sebuah mimpi yang hayal dan belum tentu terjadi. Pertanyaan ketiga. Berdasarkan cerita tersebut, menurutmu apa yang dapat kamu lakukan agar kota yang diceritakan tokoh aku di awal dapat terwujud? Jelaskan pendapatmu. Pada awal cerita, dijelaskan kota yang bersih dan indah dengan tata kelola dan kebiasaan yang baik. Hal ini dapat dicermati pada kutipan berikut.
Tak ada satupun sampah di kota tercintaku, kota yang mendapat penghargaan terindah di Indonesia. Di sini, diterapkan denda bagi yang membuang sampah sembarangan. Ditambah lagi, kebiasaan berjalan kaki membuat udara kota ini makin bersih dan terbebas dari asap kendaraan bermotor. Tidak ada jalan berlubang di kota ini. Jika berlubang sedikit saja, paling lambat minggu depan sudah mulai diperbaiki. Energi listrik benar-benar ditambah dalam jumlah yang besar. Namun setelah terbangun dari tidurnya, tokoh aku tersadar bahwa kota yang ia lihat tadi hanyalah mimpi dan tidak benar-benar terjadi. Kota yang digambarkan dalam cerita tersebut mungkin terjadi di masa yang akan datang. Namun, diperlukan usaha dan kerjasama seluruh masyarakat beserta pemerintah. Dengan demikian, untuk dapat mewujudkan kota tersebut diperlukan tata kelola yang baik dari pemerintah dan kebiasaan-kebiasaan baik dari masyarakat. Hal ini dapat dimulai dari kebiasaan membuang sampah pada tempatnya, memilah dan mengolah sampah sesuai dengan jenisnya, serta mengurangi pemakaian kendaraan pribadi. Sekarang saatnya teman kece yang coba jawab pertanyaan ini ya. Pandangan tokoh aku berubah menjadi jernih saat melihat sekeliling adalah karena ia titik-titik. Gimana teman kece? Semoga pembahasan soal tadi membantu teman kece memahami soal AKM ya. Teman kece coba jawab pertanyaan terakhir di kolom komentar. Nah, kalau teman kece mau latihan soal AKM yang lebih banyak, langsung aja yuk latihan soal di kejarcita.id atau download aplikasi Kejar Cita di Play Store sekarang juga. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita.